Pelawak dan usahawan terkenal Shuib Sepatu tidak menolak hakikat anak-anaknya memerlukan kasih sayang seorang ibu. Bagi Shuib, dia faham perkara itu dan menganggapnya sebagai fitrah kehidupan manusia. Untuk bercakap soal ini, saya kena balik kepada fitrah hidup kita. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya dahulu punya isteri, berkasih sayang itu adalah fitrah saya sebagai lelaki dan seorang suami. Anak-anak juga sama, mereka perlu kasih sayang seorang wanita dalam hidup mereka, katanya kepada utusan Malaysia. Kata empunya nama sebenar Shahmirar Muhammad, meskipun dia mampu memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, ada bahagian yang tidak dapat dipenuhi, yang hanya boleh diberikan oleh seorang ibu. Ayah Syafan kecil lagi, manakala Uwais Al-Karni dan Arik Martin lelaki, jadi banyak perkara yang kami lakukan bersama. Tetapi Zahira Talita Zahra sering mengadu kebosanan, tak ada teman untuk main bersama, bersolek, kalau hendak tidur, kadang dia cari saya, kadang mak mentua. Saya faham itu semua, saya boleh bagi semua termasuk masa saya, tetapi saya lelaki, ada sesuatu dari seorang ibu yang diperlukan anak yang tak dapat saya tunaikan, saya akui itulah fitrahnya, katanya lagi.